Bawang Ngeri Episode 40. Bayang-bayang Hantu: Siasatan Gelap Afrika Selatan. Prolog: Bayang-bayang yang Tidak Diketahui. Di tengah-tengah Afrika Selatan, di mana tradisi kuno bercampur dengan ketakutan modern, terletak rahasia yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Tersembunyi daripada mata umum, sebuah unit khas beroperasi dalam bayang-bayang sekumpulan penyiasat yang berdedikasi untuk mendedahkan kebenaran di sebalik kejadian gaib yang melanda negara itu. Pegawai-pegawai ini bukan biasa mereka dipilih karena daya tahan mereka terhadap kuasa gelap yang ramai enggan mempercayainya. Tahun itu ialah 1999, dan kes yang menyeramkan menggegarkan pinggir bandar yang kaya di sebuah bandar Afrika Selatan yang tenang. Seorang jutawan, yang terkenal dengan sifat suka menyendiri, Ditemui dibunuh dengan kejam di rumah mewahnya. Jejak darah membawa dari pintu depan ke bilik kerja di tingkat dua, di mana buku nota misteri ditemui, dipenuhi dengan pentagram, simbol samar, dan pengistiharan niat untuk membunuh yang menyeramkan. Walaupun Syak wasangka awal menimpa istri bekas suaminya sekarang, seorang wanita yang terkenal dengan obsesinya terhadap ilmu gaib, kes itu menjadi lebih gelap apabila kebenaran mula terbongkar. Habar angin bertiup kencang tentang sosok bayangan, seorang detektif yang mempunyai reputasi untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan, yang dipanggil untuk menyiasat. Ini bukan jenayah biasa, ia adalah kerja sesuatu yang jauh lebih jahat. Detektif itu tahu bahwa kes ini akan menguji batas iman dan kewarasannya. Bab 1. Panggilan Detektif Kagiso Mahlangu duduk di pejabatnya yang bercahaya malap, Udara tebal dengan bau buku-buku lama dan bijak yang menyala. Seorang lelaki yang taat, Kagiso telah melihat perkara-perkara yang akan membuatkan lelaki yang paling berani pun gemetar. Pejabatnya adalah bukti kerjayanya yang pelik, sebatang salib yang diukir daripada tulang, lilin yang diperbuat daripada lemak manusia, dan sebuah bible kuno yang dirantai dengan rantai besi. Ini bukan trofi tetapi alat perdagangannya. Yang diperlukan untuk memerangi kuasa gelap yang mengintai dalam bayang-bayang, telepon berdering, memecah kesunyian. Kagiso tahu sebelum dia menjawab bahwa ini bukan kes biasa. Suara di seberang sana kecoh. Milik ketua polis tempatan yang pernah menolak kaedah Kagiso sebagai hurafat, "Kami memerlukan awak, Kagiso," kata ketua itu. Suaranya bergetar, "Ada satu lagi, dan kali ini lebih teruk." Hati Kagiso sayu. Dia telah menunggu panggilan ini, mengetahui bahwa kegelapan yang dia lawan masih jauh dari dikalahkan. Dia meraih kotnya, kulit tebal dan usang yang telah menyaksikan pertempuran yang tidak terkira banyaknya dan menuju ke Malang. Bab 2, Rumah Agam. Rumah Agam itu adalah sebuah ladang yang luas di pinggir bandar, dikelilingi oleh tembok tinggi dan pokok-pokok yang lebat dan ditumbuhi. Udara menjadi pekat dengan ketegangan apabila Kagiso tiba para pegawai tempatan kelihatan pucat dan terguncang. Pintu pagar berderit terbuka apabila dia menghampiri, mendedahkan adegan seram yang sudah terlalu dikenalinya. Darah mengotorkan lantai marmar, -mar, dari pintu masuk besar menaiki tangga berliku ke bilik kerja di tingkat dua. Udaranya sejuk, luar biasa, dan Kagiso dapat merasakan kehadiran sesuatu yang jahat berlarutan dalam bayang-bayang. Dia mengikuti jejak itu, Tangannya diletakkan pada gagang keris perak kecil yang disimpannya di dalam kotnya, sebuah peninggalan yang diberkati oleh bomoh purba. Kajian kucar kacir, buku-buku dan kertas-kertas berselerak bagaikan ditiup angin kencang. Di atas meja, Kagiso menjumpai buku nota itu, muka suratnya dipenuhi dengan simbol yang dikenalinya daripada pelajarannya, simbol sihir gelap, pemanggilan dan pengorbanan. Tetapi ada sesuatu yang lain, sesuatu yang menyejukkan tulang belakangnya tercatat dengan darah di dinding kata-kata dia akan datang kagiso tahu bahwa ini bukan kerja manusia semata-mata ini adalah sesuatu yang jauh lebih tua sesuatu yang telah dikejutkan bab 3 penyihir Keesokan harinya kagiso mencari wanita yang menjadi suspek utama Nokut Hula istri bekas istrinya. Dia tinggal di sebuah rumah terpencil jauh di kawasan luar bandar, dikelilingi oleh taman herba dan tumbuhan pelik. Penduduk tempatan berbisik tentang dia, memanggilnya seorang ahli sihir, seorang pengamal ilmu hitam. Tetapi kagiso lebih tahu, dia tahu bahwa dia bukan puncak kejahatan. Sebaliknya, seseorang yang terlalu dekat dengannya. Nokut hula menyambutnya dengan pandangan yang tahu, matanya tajam dan tajam, dia menjemputnya masuk di mana bau herba yang terbakar memenuhi udara. Anda telah melihatnya? Bukan. Dia bertanya, suaranya tenang tetapi dengan nada ketakutan. Kegelapan, ia telah dilepaskan. Kagiso mengangguk. Apa yang kamu tahu tentang ini? Nokut hula mengeluh. Tangannya menggigil sambil menuang mereka berdua secawan teh pahit. Ia kuno, lebih tua daripada kita semua. Ia memakan ketakutan, kesakitan ia telah dimeterai lama dahulu, tetapi seseorang sesuatu telah membawanya kembali. Hu. Kagiso menekan, pikirannya ligat. Siapa yang akan melakukan perkara seperti itu? Nokut Hula menggelengkan kepalanya. Entahlah, tetapi saya tahu ini, ia tidak boleh dihentikan dengan cara biasa. Anda akan memerlukan bantuan dan saya mungkin satu-satunya yang boleh memberikannya. Bab 4. Ritual Kagiso dan Nokutula bekerja hingga larut malam, bersiap sedia untuk upacara yang membolehkan mereka berhadapan dengan entiti yang telah menguasai rumah agam itu. Nokutula melukis simbol yang rumit di atas lantai, menggunakan campuran herba, abu dan darah. Kagiso membaca doa kuno, suaranya mantap tetapi dengan sedikit keputusasaan. Apabila jam menunjukkan tengah malam, udara di dalam bilik menjadi berat, dan lilin berkelip-kelip dengan liar. Kagiso dapat merasakan kehadiran sesuatu yang berkuasa, sesuatu yang marah, bayang-bayang di dinding berpusing dan menggeliat, dan suhu turun dengan mendadak. Tiba-tiba, bilik itu menjadi gelap, dan satu suara dalam dan kecut bergema di seluruh ruang. Awak berani panggil saya. Kagiso berdiri tegak, tangannya menggenggam keris perak. "Saya tidak takutkan awak," katanya, walaupun jantungnya berdebar di dadanya. Tunjukkan diri Anda, bayang-bayang itu bergabung menjadi satu bentuk sosok yang tinggi dan mengancam dengan mata merah yang bersinar dan wajah yang tidak berperi kemanusiaan. Udara berderak dengan tenaga gelap apabila entiti itu melangkah ke hadapan. Kehadirannya amat menggembirakan. Anda berani, fana, desisnya, tetapi Anda bukan tandingan saya. Kagiso mengangkat keris, bilahnya berkilauan dalam cahaya samar. Saya tidak akan membenarkan Anda membahayakan orang lain. Entiti itu ketawa, bunyi yang menggigil tulang belakang. Kagiso, Anda tidak boleh menghalang saya. Saya telah dibangunkan, dan saya tidak akan diikat lagi dengan gerakan pantas. Kagiso menerjang entiti itu, tetapi ia bergerak lebih pantas daripada yang dia boleh bertindak balas. Bilik itu meletup dengan cahaya yang menyilaukan, dan Kagiso tercampak ke belakang badannya menghempas ke dinding. Perkara terakhir yang dilihatnya sebelum tidak sedarkan diri ialah mata entiti itu yang bercahaya, terbakar dengan api yang tidak suci. Bab 5. Kesudahannya. Apabila Kagiso tersedar, dia keseorangan di dalam bilik. Simbol-simbol di atas lantai telah hangus ke dalam kayu, dan udara tebal dengan bau asap dan belerang. Entiti itu telah tiada, tetapi Kagiso tahu bahwa ini masih belum selesai. Dia terhuyung hayang bangun, badannya sakit akibat dilanggar. Nokut hula tidak ditemui di mana-mana, dan Kagiso takut yang paling teruk. Dia menggeledah rumah, tetapi tidak ada tanda-tanda dia. Dia telah hilang, hanya meninggalkan sisa-sisa upacara itu. Kagiso tahu bahwa dia telah gagal. Entiti itu masih di luar sana, bebas untuk memusnahkan dunia. Dan kini, ia tahu bahwa Kagiso sedang memburunya. Bab 6: Pemburuan Bermula. Hari-hari berikutnya adalah kabur malam tanpa tidur dan penyelidikan terburu-buru. Kagiso menyelongkar setiap teks, setiap buku tebal kuno, mencari cara untuk menghentikan entiti itu. Tetapi semakin dia belajar, keadaan itu nampaknya semakin tiada harapan. Entiti itu adalah purba, jauh lebih tua daripada mana-mana tamadun manusia ia telah dimeterai oleh bomoh yang kuat sejak dahulu lagi. Tetapi meterai itu telah dipecahkan, dan kini entiti itu bebas menjelajah bumi sekali lagi. Kagiso tahu bahwa dia tidak boleh melakukan ini seorang diri. Dia memerlukan bantuan, dan hanya seorang yang boleh dia hubungi, seorang kawan lama, seorang bomoh yang pernah menjadi mentornya. Bab 7, Bomoh. Bomoh itu, seorang lelaki bijak dan tua bernama Tabo, tinggal di sebuah perkampungan terpencil, jauh dari pandangan dunia modern. Kagiso membuat perjalanan yang panjang ke rumahnya, terdesak untuk mendapatkan jawaban. Habo menyambutnya dengan senyuman hangat, tetapi matanya dipenuhi dengan kebimbangan. "Awak kelihatan bermasalah, kawan saya," katanya sambil membimbing Kagiso masuk. Kagiso menjelaskan segala-galanya yang telah berlaku daripada pembunuhan di rumah agam itu kepada ritual yang gagal. Habo mendengar dengan senyap, mengangguk ketika Kagiso bercakap. "Ini adalah entiti yang berkuasa," kata Habo apabila Kagiso selesai. "Satu yang tidak boleh dikalahkan dengan cara biasa, tetapi ada satu cara, cara yang berbahaya, tetapi ia mungkin satu-satunya harapan kita." "Apa itu?" tanya Kagiso, suaranya penuh dengan keazaman. Tabo menarik nafas panjang. Kita mesti mengembara ke dunia roh dan berhadapan dengan entiti di sana. Hanya dengan itu kami boleh berharap untuk mengikatnya sekali lagi. Kagiso merasakan kesejukan menjalar di tulang belakangnya. Dunia roh adalah tempat bahaya yang sangat besar, di mana yang hidup bukan miliknya. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak mempunyai pilihan lain. Bab 8. Perjalanan Perjalanan ke dunia roh tidak seperti apa yang Kagiso pernah alami. Kabo membimbingnya melalui satu siri ritual, setiap satu direka untuk memisahkan roh mereka dari tubuh mereka dan membolehkan mereka memasuki alam orang mati. Semasa mereka memasuki dunia roh, Kagiso dikejutkan dengan kesunyian ngeri yang mengelilingi mereka. Udara tebal dengan kabus, dan tanah di bawah kaki mereka sejuk dan tidak bermaya. Bayang-bayang berkelip-kelip di tepi penglihatannya, dan Kagiso dapat merasakan kehadiran roh yang tidak terkira banyaknya memerhati mereka. Kabo mendahului, pergerakannya yakin dan pasti. Kagiso mengikuti rapat. Derianya berada dalam keadaan berjaga-jaga. Mereka berjalan selama berjam-jam, lanskap di sekeliling mereka berubah dan berubah apabila mereka bergerak lebih dalam ke dunia roh. Akhirnya, mereka sampai ke destinasi mereka sebuah jurang yang luas dan gelap yang seolah-olah terbentang selama-lamanya. Tabo berhenti di tepi, ekspresinya muram. Disinilah entiti itu berada, kata Tabo. Kita mesti berhati-hati, satu langkah yang salah, dan kita boleh terperangkap di sini selama-lamanya. Kagiso mengangguk, genggamannya semakin erat pada keris perak. Bersama-sama, mereka melangkah ke jurang, turun ke tengah-tengah kegelapan. Bab 9, konfrontasi terakhir. Udara menjadi lebih sejuk apabila mereka turun, dan Kagiso dapat merasakan kehadiran entiti itu semakin kuat dengan setiap langkah. Bayang-bayang di sekeliling mereka berpusing dan menggeliat, dan bunyi bisikan memenuhi udara. Di bagian bawah jurang, mereka mendapati entiti itu menunggu mereka. Ia telah mengambil bentuk yang lebih kukuh, matanya yang bercahaya menyala dengan kebencian. Kamu datang untuk mati, desis entiti itu, suaranya bergema di dalam kegelapan. Thabo melangkah ke hadapan, suaranya tenang dan mantap. Kami telah datang untuk menamatkan ini, katanya sambil mengangkat tangannya sebagai isyarat kuasa. Entiti itu ketawa, bunyi yang menggigil tulang belakang Kagiso. Anda tidak boleh mengalahkan saya. Saya kekal. Thabo mula berzikir, suaranya meninggi dalam mantera yang kuat. Kagiso dapat merasakan tenaga dalam peralihan udara, kuasa kata-kata Tabo menolak kegelapan Entity itu. Tetapi Entity itu kuat, dan ia melawan dengan kemarahan yang menggegarkan tanah di bawah mereka. Bayang-bayang -baya menutup masuk, dan Kagiso tahu bahwa mereka kesuntukan masa. Dengan jeritan tekad, Kagiso menerjang Entity itu, keris perak yang berkilauan dalam kegelapan. Entity itu meraung dalam kemarahan, Bentuknya berkelip-kelip apabila bilah kagiso menyambar benar, tetapi ia tidak mencukupi. Entiti itu menyelar, kuasanya mengatasi kagiso, dia dapat merasakan kekuatannya semakin pudar, kegelapan semakin dekat, sama seperti dia fikir semuanya telah hilang. Suara tabu naik ke puncak, dan cahaya yang menyilaukan memenuhi jurang. Entiti itu menjerit kesakitan, bentuknya larut ke dalam cahaya. Kagiso rebah ke tanah badannya menggigil keletihan. Apabila dia mendongak, entiti itu telah hilang, dan jurang itu dipenuhi dengan kesunyian yang damai. Bab 10. Kepulangan Kagiso dan Tabo kembali ke dunia yang hidup, roh mereka bersatu semula dengan jasad mereka. Perjalanan itu telah membebankan mereka berdua, dan Kagiso dapat merasakan betapa beratnya apa yang telah mereka lakukan. Tetapi entiti itu telah dikalahkan, dan dunia selamat sekurang-kurangnya buat masa ini. Kagiso tahu bahwa kerjanya masih jauh dari selesai. Akan sentiasa ada kegelapan di dunia, dan menjadi kewajibannya untuk melawannya. Tetapi buat masa ini, dia boleh berhak, mengetahui bahwa dia telah melakukan semua yang dia boleh. Semasa dia berjalan meninggalkan kampung Tabo, Kagiso mendongak ke langit, bintang-bintang bersinar terang di atasnya. Dia tahu bahwa pertempuran itu belum benar-benar berakhir, bahwa kegelapan akan kembali, dan dia akan berada di sana untuk menghadapinya. Tetapi, buat masa ini, dia boleh berasa selesai dengan pengetahuan bahwa, untuk seketika sekurang-kurangnya, dunia ini selamat, epilog, ancaman baru, kagiso duduk di pejabatnya, udara tebal dengan bau buku-buku lama dan sage yang terbakar, kes itu telah ditutup. Tetapi dia tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak kena. Teleponnya berdering dan Kagiso menjawabnya dengan rasa takut. "Kami perlukan awak, Kagiso," suara di seberang berkata, menggeletar ketakutan. "Ada seorang lagi." Kagiso mengeluh, mengetahui bahwa kerjanya masih jauh dari selesai. Kegelapan sentiasa di luar sana, menunggu peluangnya untuk menyerang dan Kagiso akan berada di sana untuk menemuinya, tidak kira kosnya. Semasa panggilan ditamatkan, Kagiso memandang keluar tingkap, pikirannya berat dengan tugasnya. Dia tahu bahwa dia tidak boleh benar-benar melarikan diri dari bayang-bayang, bahwa kegelapan akan sentiasa mencari jalan untuk kembali, tetapi dia sudah bersedia. Tamat. Terima kasih kerana menonton podcast kami. Jika anda menikmati penerukaan hantu, makhluk mitos dan legenda bandar kami, sila kongsi dengan rakan anda. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak episod mendebarkan. Sehingga masa akan datang, pendengar yang dikasihi.